Tak payah langsung tak boleh? Dia boleh tapi saya akan berlakon. Saya akan pergi, lepas tu saya akan hilang. Macam tu. So at least kena tunjuk muka kat sikit. Tapi tapi saya rasa tak perlu kot. Tahu. Cuma ini saya tunjuk muka je. Macam saya takkan masuk. Saya akan buat. Awak kenal saya macam mana kan? Saya pun takkan tak ingin sebab dia polis kan. Macam tu. At least saya akan ambil. Sebab ya, selalu kan dia orang selalu ajak kan. So saya tak pernah ikut. So at least ini saya tunjuk muka sikit. Tapi takkan masuk scene lah. Tak tunjuk muka ni Sebab dia polis kan. Macam tu. Okay. Memang tak perlu. Sebab dia polis. Sebab tu saya tak nak. Sebab kalau macam dia tak payah lah langsung. Tak payah duduk belakang ke depan tepi. Tak payah. Tak. Dia macam ni. Okay. Kan masa konvoi tu kan? Kan masa on the way. Okay. Masa on the way. Masa diorang nak pergi Cebu. Masa tu saya dah hilang dah. No. Saya bukan nak tarik. Nak kongkong awak ke apa. Tapi ni saya konsep pasal awak ni. Ini saya konsep pasal. Kalau awak kena tangkap nanti. Macam mana? Benda tak jadi malah awak cakap macam ni. Ya, sebab tu saya cakap. Okay. Ni kan diorang berkumpul kat kasino. Betul. Kan masa on the way nanti. Saya kan hilang lah. Faham tak? Sempat ke awak hilang? Mestilah sempat. Saya belakang sekali kereta. Kan di konvoi. Sebab memang Adi pun cakap tadi. Dia tak semestinya. Cuma at least saya akan tunjuk lah. Yang saya ada tunjuk. Tunjuk apa? Tunjuk minat. Tapi saya tak masuk pun. Saya akan beritahu Adi. Sebab at least saya kena beritahu dia lah sepatah. Sebab lagi pun yang ada kat sini semua kepala-kepala gangster ni. Saya tak nak masuk campur. Faham tak? Yes, trust me. Saya pun risau. Takpelah, saya cakap macam mana pun awak still juga ni kan? Tak. Kan sepupu awak juga ni. Ya, tapi dia tu macam mana? Awak? Dia tak ada ni pun. Tak, I mean, okay, dia bukanlah saya nak buat. Okay, faham tak? Dia bukan saya nak buat. Okay, kat mana yang... Maksudnya, saya cuba lari daripada situasi. Awak faham tak? Polis pun tak pernah nampak saya pun macam tu. Punya mah saya baru okey tadi. Saya dah cakap kalau saya cakap apa macam mana pun awak still tak ni. Tak, saya suka cuma awak faham tak? Saya bukanlah join pun macam tu. Dia polis. Tentu. Tak, sekarang ni tak awak faham tak saya ni risaukan awak ni ha. Awak saya tahu awak risaukan saya. Saya tahu. Faham tak? So, nanti bila saya dah keluar daripada sini, nanti kita pergi mancing. Boleh? Tak apalah awak. Awak nak... Kat mana awak tak faham yang saya takkan masuk scene ni? Saya kat mana awak tak faham? Okay, lepas tu, okay. Awak nak... pasal awak nak marah saya ni? Bukan saya nak marah, saya tanya tu. Awak pasal risau ke awak ni? Saya tahu sebab benda ni kali pertama awak macam ni. So, saya tengah blushing ni. Tak selalu dapat macam ni. Faham tak? Saya tanya awak balik. Awak ingat saya tengah marah ke? Saya tak marah ni. Faham tak? Ni saya bagi tahu info supaya saya takut awak tunggu lama. Macam tu. Okay? Awak tolong belikan saya Jordan sekali. Tak apalah awak buat salah apa yang nak buat. Lah, saya tak buat. Kat mana awak tak faham ni? Astaghfirullah. Tak payah ikut langsung. Memanglah tak ikut. Saya bagi tahu saya kena lah borak dengan Adi sekejap kat sini. Sini tak ada polis. Awak takkan hilang saya lah. Jangan risau. Saya ada ni. Okay? Tengok. Awak yakin je. Okay, dekat sini awak... Saya tak tahu macam mana nak explain. Saya tak ada tempat dekat kapal terbang tu, saya tak ada. Tak ada dekat situ, faham tak? Kalau ramai kepung macam mana? Macam mana dia nak kepung saya sedangkan saya tak sampai tempat location? Faham tak? Okay. In case lah kalau diorang kena tangkap kan. Lepas tu... Saya tak ada dekat situ. Tak ada. Macam mana kalau diorang bercakap... panggil apa, siapa yang berkaitan lah, apalah macam tu. Tak ada, semua tak kenal saya kat situ. Yelah. Ya, tak apalah, situ. Adi je kenal, Adi dengan Tempe je.
pandai-pandailah saya fikir. Macam saya bercinta dengan Queen of VK kot. Astaga, come on lah. Okay, so awak nak pilih saya lah ni. Bukan perli. Awak dah maafkan saya. Kena saya call Lily sekejap. Cakap dengan awak baru awak faham. Saya call Lily eh? Saya call Lily eh? Tak apalah awak, awak buat je lah. Awak nak buat kerja tadi. Lah tak, saya cakap tak nak buat. Waktu saya buat. Saya ni. Tak, awak. Nah, tahu, okay, tak tahu. Kalau tak nak buat, kalau tak nak buat sini. Ya, yeah, saya datang lah sekejap. Bagi saya borak dengan dia sekejap. Okey lah, okey lah, okey lah. Ya, yeah, ya, yeah, faham, faham, faham. Dah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kata kita dah okey tadi. Okey. Oh, jangan cuba saya cucup. Eh. Oh, jangan cuba-cuba tipu eh. Takkan tipu lah. Memang tak sampai pun. Sebab, deh. Bagi saya borak dengan dia. Jangan marah okay. Lagi. Nak risau boleh, janganlah marah. Tak marah. Okay. Bye buatnya. Bye buatnya. Cuba tipu Come on le. Takkan le. Okay. Bye. 10 minit tak sampai siap. Tak boleh lah 10 minit. Benda tadi tak sampai lagi apa? Ni. Apa? Awak cuba ni. Awak cuba nak tipu saya ni. Takkanlah saya awak cakap tipu. Dengan Adi. Cakap dengan Adi pun semua. Okay dah. Datang sini. Aku awak nak saya ambil awak. Boleh tak nanti saya bagi location. 10 minit. Okey, baik. Baik. Berkawan dengan siapa dia ni? Serius. 10 minit. Bye. Siapa ajar awak ni? Muhammad Rafa. Siapa ajar awak macam ni? Siapa ajar awak cakap macam ni dengan saya ni? Cakap macam mana? Ni awak tengking-tengking saya ni. Tengking macam tu. Tak, jujur. Siapa astaga. Ajar? Astaga. Macam ni pula. Tak, betul. Saya tanya je. Bukan marah. Ini suara saya. Risaukan awak. Faham tak? Hari ni awak tak pernah merajuk lama-lama. Hari ni awak tak pernah nengking saya. Tak pernah. Bila masa saya... Okay, sekejap. Sambar sekejap. Awak tak tak nengking siapa. Nengking sebenarnya buatkan polis. Awak faham tak sekarang ni? Awak faham tak? The bigger picture dia dekat sini. Ini kes ni. Okeylah. Faham tak? Faham. Okey. Okay, Assalamualaikum. Right, 10 minit eh. Right. Awesome location. Okay, bye. Siapa hajur ini dia? Ha? Siapa hajur ini? Jid, di dulu lah, Jid. Macam tak biasa, Jid. Gabar kan, gabar sikit kan. Kita sikit. Ni yang lain tu, yang jauh-jauh tu. Gapak sangat. Kau gapak betul. Itu memang cakap bau mulut ni. Ha. Pandai lain? Dah. Kira betul-betul eh. Eh, ini macam sikit dah aku rasa ni. Macam tadi ramai asal tiba-tiba tak ada orang ni. Eh, betul lah. Mak, si blopping. Si petlock. Sekejap, kira sekejap. Aku dengan Adi tak termasuk eh. 18 orang je. Eh, aku tak aku tak juga tu. Aku daripada jauh. 16 orang je. Ha? 16. Ada sikit pula tadi. 16. 16. Tolak aku Adi. Hello. Kau Rafa dengan okey, macam nilah. Okey, sekarang ni kita tak cukup untuk ke 25 orang. Aku perlukan 25 orang. Hello, sayangku. Ayuh batuk. Marilah orang buat job ni. Jangan nak lari lagu tu kak. Sayangku, kat belakang sayangku. Ada peluru lah, ada peluru lah. Nak beli peluru ni. Jom. Dekat storage. Di sini, macam ni. Tukar, L. Macam ni. Tukar, L. Tukar tak? Tak boleh lagi ni. Okay. Kedai sama ke? Macam ya. Okay. Tim. Okay, Rafa. Aku okay, cuma aku tak boleh masuk scene, Tim. Sebab polis, Tim. Banyak, Fah. Berapa ni? Itulah. Tak, basi. Ha. Sebab polis, so aku ni je. Betul. Tak logik ni, Tim. Pas ke? Betul. Aku nak ambil gambar. Alah, but. Budak. Oi, kapal kargo ni nak sampai dah ni. Aduh. Itu tu.
Azam Kimia dah sampai tu. Azam Kimia dah sampai. Kau baju bim. Kau serius no. Kau baju bim. Nak beli pun cute. Nak beli. Betul ni. Kau ni. Mana jual bakuk apa? Beli pernah dah boleh. Tak ada ya. Dia kata dia dah berhenti dah kerja-kerja ni. Tak ada apa. Habuk saya ke second. Projek bersama abang-abang bukan ada dog kita. Wih. Ada penandol lah. Ada penandol lah dia. Hello guys. Wadak-wadak geng yang menonton. Ni live ke live ni? Live ni. Live ni. Dia live weh, Di, ada apa-apa ucapan ke Di? Sebelum kita start ni, projek ni. Selamat raya semua guys, selamat raya. Marah. Ngekah je. Ingatlah abang kau. Ingatlah abang kau. Ngekah dah padat, selamat hari raya. Eh, Zong tadi mana Zong tadi? Aduh. Oh, Zong ada ke? Kalau aku biar. Kau. Tak boleh kan? Jit. Kita tak ada kereta hitam, Jit. Holy crap. Ha. Ni tak apa. Ni Rafa dia tak masuk. Dia tak masuk. Apa? Eh. Apa dia? Ayu sikit, Apa dia? Confirm menang. Kita. Eh, jangan macam tu ni. Aku follow daripada jauh. Tak boleh tentu kau sebab kau dia polis. Dia kena ni sikit. Kita kena berfikir secara rasional. Relax dia, AJ. Benda kau tengok ini ni semua kau menang. Biasa-biasa bukan ni. Bukan masalah menang kalah. Dia macam mana nak cakap Sebab faham tak? Ha, macam tu. Ha, macam tu. Ha, faham tak macam tu? Apa benda? Apa benda? I mean, yang faham tak? Ha, macam tu. Apa benda? Macam aku cerita tadi tu. Apa benda? Faham tak? Cerita dia macam ni. Cerita? Ya? Okay. Ya. Yeah. Ha, okey. Okey. Cerita dia macam ni. Dia dua benda, polis dengan ni story. Kau banyak fikir ni. Bukan. Come on, berhentilah bercinta. Eh, nak kahwin dia ni. Kembalilah. Kembali pulang. Kehidupan kita. Di kau bukan nak kembali tu ada. Ha, cuma babi tu. Mak dia. Ha, macam tu lah. Sampai lagi. Ha, dia. Ha, apa dia? Dia ni. Dia ni polis dengan oh, satu lagi lho. Satu apa? Adi ni lupa ni asalnya ni. Apa dia? Ni ingatkan hanyut Rafa. Ah, hanyut tu hanyut. Cuma dia rindu bukan tak rindu. Aku memang pelupa. Bagilah tahu. Ya, yeah, baik. Apa benda tu? Benda tu. Ini. Tadi apa benda aku gelap pula. Apa benda tu? Tak apalah ni santai lah. Take your moment lah. Okay. Take your moment. Apa yang momentnya? Ada yang on the way lagi ke? Ini untuk korang ni. Tahu. Ini confirm tapau lah. Dia memang tu. Aku yakin benda tu kita tak pernah lagi tumbang. Tak pernah. Cuma dia ada. Okay. Ada tiga sekarang ni. Satu jadi polis lagi. Dua ni tu ha, satu lagi nanti aku cerita benda ni. Boleh? Okay, jom. Kita pergi sana dulu. Guys, okay, kita okay. Nak pergi dulu boleh? Boleh. Tambah sana. Okay. Okay. Takut aku ada satu job. Ha. Okay, benda ni adalah shipment lah. Aku panggil lah shipment cargo. Akan sampai kat negara kita ni. Dan dalam kargo tu ada kira macam 2-3 biji lah kereta mewah. So aku perlukan korang untuk ambil kereta tu daripada kargo tu. Okay, tetapi kargo tu dikawal ketat oleh pihak PDIB. Sebab aku dengar dia orang dah hire PDIB untuk jaga tempat tu. Faham tak benda tu? Faham. Kapal kereta mewah tu aku tak nak rosak dan aku tak nak orang kata apa, satu pun terlepas. Dia bukan takut, faham. Bukan selalu job. So, memang bukan selalu job kau, tapi aku rasa kau PDAB ni, PDAB. Biasa, satu lagi bini. Ini sangat orang kata apa, berharga. Susah nak explain kat korang. Padahal korang tahu jalan cerita. Yo. Boleh mak. Bukan nilai kereta tu saja, tapi ada benda-benda yang penting dekat situ. Tak, engkau tengah sorok identiti takut-takut jumpa polis. Lepas tu kau pergi. Tak boleh lah macam tu.
Job ni kalau korang berjaya, korang akan dapat bon lah. Tapi kalau korang tak berjaya, korang akan dapat papasan sikit saja. Boleh? Faham eh benda ni? Faham. So, anda kata korang tertangkap ke apa, jangan petik masing-masing punya nama lah. Faham? Faham. Boleh eh? Boleh. Baik. Ada pun nak tambah, Adi? Tak ada. Tak ada eh? Rasa dah boleh buat kerja ni. Aku rasa cukup kot. Aku percaya kat korang lah. Okay. Ya betul. Boleh eh? Boleh. So kalau korang nak, korang kena tunggu aku punya orang call, salah seorang daripada korang. Mungkin siapa yang akan lead benda ni? Bapak. Siapa? Bapak. SSG. Okay, aku senang cerita, aku akan call bapak lah untuk bagi tahu info-info macam mana. Boleh? Ada radio. Boleh kan? So bapak setkan radio. Your call has been Your call has been forwarded to an automatic voice message. Your call has been forwarded to an automatic. Tujuh je tu. Gigi, ada pocket lagi. Okay? Yok, ada yok. Tak ada. Okay, dia ada. Dia network sekarang ni Fah sekarang. Ya. Yeah. Mungkin. Tak sini. Hello. Saat kau bernyanyi. Hello. Okay. So kali ni aku nak korang bergabung lah untuk job ni, okay? So jangan ada yang tiga belakang dan sebagainya. Boleh? Baik. Boleh eh? Baik. Boleh. So korang pergi. Sekejap. Test Woki adalah orang lain ke? Okay. Masa ni korang boleh selompat dekat semua kepala-kepala gangster ni. So tengok dekat diorang semua POV diorang, okay? Kat sini. Allah mak, radio ni pun. Ada orang lain tu. Okay, job ni aku harap korang boleh bergabung lah untuk kali ni, okay? Boleh eh untuk aku? Boleh semua? Boleh. So kalau apa-apa pun korang all out lah. Janji kenderaan tu korang boleh dapat. Boleh? Boleh. Okay, 6. Mantap. So korang pergi dulu. Korang sabarlah. Nanti benda-benda ni akan sampai nanti. Faham tak? Ha, macam tu. Sabar je. Jangan sebabkan nafsu kita nak tengok kacau semua benda macam tu. Korang sabar je. Ni yang 143.4. Poin 4 abak. Poin 4 ada orang. 143.4. 143.4. So korang macam ni kan? Korang bawa kereta 5 seater kalau korang ada. Dan sumbat je lah macam tu. Masuk. Okay? Okay. Baik. Okay, mantap. So aku minta dia dulu. Okey. Baik. Mabar watch. Okey gini kalau saya. Okey. Gulak. Gulak. Ha, gitu. Ya. Gulak mana pun. Apa ikut Adi ke sekali ni? Mana Adi? Adi ni, ni. Sini. Tak nak kopi ah. Bagi loping. Tu ni akan ambil kereta. Ah benda saya punya basikal sat ni. Ya. Aku. Adi apa? Ji. Ya. Yeah. Kita orang ke? Ha. Oh ya. Yeah. Okey, nanti apa bagi ni ada heli tak sebiji? Heli? Ha. Heli eh. Heli ha. Kena pergi Alma. Nanti aku tanya Lim. Aku call Lim. Call Lim eh. Eh, tak apa tukar Lim pula tak apa. Lim kan. Tak. Nanti aku suruh dia parking mana-mana, aku suruh. Ha, dia boleh nanti ikutlah. Aku hantar lokasi. Ajak aku gerak ke ambil kereta aku jap. Nanti bagi suruh dia bagi lokasi eh. Ha, nak pergi mana? Pergi garaj lah. Baiklah, naik dulu. Ha, boleh? Alright. Eh, lepas ni ikutlah diorang. Ya, kita tunggu luar. Ha, pergi naik club kan? Pergi makan ubat kuat dulu. Oi. Ya. Bisu. Lolo. Adi. Oh, shit.
okey ah. Ada ni eh. Di. Kau macam tak okey je. Ha. Sebab aku. Sebab aku. Aku ke G? Kau. Ya okay, aku ke. Okey, kau hantar aku kat sini. Kau. Kau hantar aku kat sini dia. Aku bawa dengan G dulu. Bagi kunci. Aku nak jumpa klien sekejap. Bagi kunci. Ya. Yeah. Okey. Okey, G. Jadi G. Dia dia cerita dia macam ni. Macam ni. Okey, kita kena tunggu call daripada dia. Tak boleh, boleh. Aku tengah tunggu daripada limit ni. Okey. Ha. Macam Jen, lepak. Di apa yang apa sebalik penyampaian job ni sebenarnya? Cuba beritahu aku. Apa yeah. kau punya objektif? Objektif dia. Sebab aku nampak tadi bukan biasa-biasa semua tu. Ya, yeah, bukan biasa. Cuba beritahu aku penyampaian kau di sebalik apa yang jadi ni. Aku pun tahu cerita apa benda. Siapa tak tahu? Dia si JJ ajak aku. Dia kata, weh ni ada kerja sikit, jom. Dia takkan saja duk benda ni, serius. Kita usah lah. Yeah. Ini berperangan ni. Dia takkan saja-saja. Ni mesti ada reason. Ada good reason behind all this. Faham tak? Dia kena ambil apa benda tah dalam kereta tu. So apa benda yang ada dalam kereta tu? Apa benda yang ada kereta tu? Dia bukan job sekatat nak ambil barang. Tak, bukan. Sebab kita dah buat benda ni banyak kali. Sekejap, dah dapat ni. Dia mesti apa ni? Nanti kunci buka sendiri. Kepala otak dia. Apa dia? Ya, kita kena pergi sana. Eh, kau bila nak start buat kerja ni? Itu tu. Eh, jap cousin kau call. Hello? Eh. Hello, maknya. Aja. Dah berapa minit lah? Ni baru 5 minit. Ni teman Adi ambil burger jap. Lepas tu saya nak pergi ambil heli jap dengan Lim. Lepas tu saya pergi ambil awak. Dah 10 orang ni. Eh, baru 5 minit. Di, baru 5 minit kan, Di? Hmm. 5 minit. Lebih 10 kan, kan? Di! Hmm. Ni, saya pergi ambil burger. Lepas tu saya pergi ambil heli, saya pergi ambil awak. Ya, aduh, kereta rosak lah. Jalan ni. Mana yang aku? Apa ni? Apalah macam tu. Apa benda ni? Ha? Kawatnya. Bunyi apa tu? Dia buka tu. Tiga sangkai ni. Dia kira jom. Dia tarik lah. Eh, awak kawan ni? Saya dengan ni, ladies. Apa ladies? Ladies lah. Ladies lah. Tajam ni, Wak. Apa yang tajam? Dia tengah dating dengan kita orang lah. Oh, ya. Yeah. Sebab tak dia kata dia kena orang palang. Kita orang boleh jaga dia. Tak nak bagi tahu kita orang nak. Eh, nak. Mana boleh tak nak. Kalau tak nak bagi tahu kita orang nak. Eh, nak. Cantik ni. Nak. Korang ni. Cantik ni. Nak. Mana boleh tak nak. Nak. Sejak bila ni? Bila? I talk to you later sekejap. Ambil heli sekejap. Nanti lah. Okay, banyak. Bye. Bye. Eh, sejak bila cousin kau bergaul dengan ni tu? Yang ni kau kena bawa. Tak, memang aku kena bawa. Tak bawa. Good luck. Aduh. Kena buang dulu jap. Aku percaya kau. Aku percaya. Aku kena buang benda jap. Kibai-kibai ni. Unbuy. Buat. Eh. Tiga. Lepas tu, you janji nak bagi I pegang.
Kau nak you. Mana? Tak ke? Okay. Kita pergi parking ke SCC dulu. Siap. Apa nak? Ini diorang kumpul mana? Di, kau tak dengar suara aku, Di? Dengar? Pasal kau tak bercakap tadi kan? Sekejap, sekejap. Okay, clear eh? Ni clear eh? Cantik buruk design ni. Okay, parking, 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 parking. Yes, you know. Aku percaya kau, aku percaya kau. Boleh. Dia lama ke kan tak ni kan, dia kekut sikit. Aku. Eh, parking atas. Oh, atas ke? Atas mana atas ni? Atas ni ke? Atas, 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 atas lagi? Atas lagi. Yang betul-betul jabatan tu, jabatan. Oh, ada ni ke? Ada jabatan. Boleh lah, boleh lah. Aku rasa kau boleh. Mana? Duduk. Ah, kanan tu. Ni? Ah, tengah-tengah. Oh, tengah-tengah, tengah-tengah. Eh, tengok kat kau ni. Duduk, duduk, duduk. Oh, nothing new. Tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni, batal ni? Ah, batal ni, batal, batal ni. Batal eh, batal, batal, batal. Sekejap. Ah. Ah, parking, parking, parking. Ya, yeah, sabar, sabar, sabar. Tengah-tengah, bagi tengah-tengah tu. Okey, tengah-tengah ni, kau parking tengah-tengah ni. Kau parking tengah-tengah ni. Bukan, okay, bukan kat sini. Tengah-tengah ni, tengah-tengah ni. Ya, yeah, tengah-tengah dia ni, Di, sekejap. Ah, okey, tengah-tengah ni eh. Okey, dia macam ni. Dia kat tengah-tengah ni, dia kat tengah-tengah ni. Kau kena parking kat tengah-tengah ni. Ya, yeah, tengah-tengah, sekejap. Aku fokus sekejap. Apa yang nak kena fokus ni? Ah, parking, parking, parking. Ah, parking tengah-tengah ni, parking tengah-tengah ni. Ya, yeah, parking. Ah, parking. Ah, parking, parking, parking. Okey, okey. Okey, reverse sikit, reverse sikit, reverse sikit. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau kita keluar ni, jatuh ni. Reverse? Eh. Okay. Ha, reverse sikit, reverse sikit. Ha. Okay, 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 okay. Okay, ngang, 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 cantik. Macam ni lah. Okay tak? Weh, tekan, tekan. Eh, lain macam lah. Kena, 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 eh. Kau, ha. Kau gempak kot. Kau mana? Yang tidak, tidak. Kau turun lah. Aku tak turun dah. Asal turun? Turun dia boleh. Kau datang sini lah. Kau belah sini. Kau datang belah aku. Eh. Tak nak. Haa. Itu lah. Ready. Ambil gambar dia. Eh. Datang sini lah. Serius lah. Eh. Kau datang sini. Eh. Sial lah. Aduh. Bergambar lu. Ambil gambar dulu eh. Rifle. Pistol, pistol, pistol. Gun, gun. Eh. Weh. Ready ni? Ready, ready, ready. Puh, memang. Ni pandang sana, pandang aku. Pandang ni eh. Gila. Eh, baik dia siap. Mahal juga gambar ni. Memang Pablo Escobar lah. Ini okay, edit dulu. Dah dah settle lah. Puh, dua maut.
yang baru. Lepas tu tunggu dia masak. Dia biar dulu, kukus sampai 15 minit. Okey, beres. Sekejap. Aku tengah nak ambil. Sekejap, aku buat tadi eh. Wow. Okey ke ni sini? Ngam. Ngam macam ni. Jadi drone. Kau rasa ngam lah. Bukan baru nak jalan ni? Awaknya? Nak jalan lah ni. Jom. Ya. Kat mana? Saya dekat depan markas. Ni, Batu Sister. Batu Sister. Kejap. Saya nak dapat Ellie ni. Jadi saya bagi location awak datang. Boleh. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, salam. Bye. Nak bawa kereta ke sana? Tak. Tak ikut ni pun. Buat datang ni. Location ni? Location. Sekejap. Kau ada parachute tak ni? Tak ada. Boleh ke dia bawa ke sana kau? Military biasa. Aku okey, aku tak ada masalah. Tapi aku tak boleh bawa dia turun. Masalahnya lagi dia anggap kau penjenayah apa benda lagi. Selama ni kau dengar aku kan? Dia cousin aku pun dia tak tahu aku buat apa. Dia dah tahulah. Tempat auto show. Military. Ya. Yeah. Yang on the way ke Berikan tu. Tahu. Gigi. Tahu, aku nak tengok ni view kat sini. Pucut. Hello, awaknya? Hello. Ya, saya nak menghala ke military. Military? Military. Orang nak saya datang sana ke macam mana? Tapi kat sini kejap ni, tak payahlah. Tak sini? Dekat Garita. Okay. Dekat Garita. Dekat depan ni, markas Trista. Military tau, okay. Ini airport. Okay. Kalau aku nak bagi tahu kau lah. Ya, tahu. Aku nak bagi kau tengok dulu sendiri. Military kat sini. Ini bukan military. Okay. Okay, saya nak pergi check dulu dekat military base sekejap. Okay. Okay. Yeah, aku tahu dia. Sabar. Memang kita lalu sini tadi. Okay. Awaknya, nanti saya beritahu. Okay, maknya. Bye-bye. Okay, bye. Aku tahulah kat sini. Kau ingat aku baru ke? Memang hala ke situ militerinya. Military ke kiri, kiri. Ya, tahu. Military ke kiri. Ya, tahu. Ni kau straight. Nak pergi ni, tahu nak pergi dia ni. Sekejap. Okay. Rasanya ada something wrong lah aku punya handling ni. Asal? Sebab dia macam dia gerak ke nampak tu, ke kanan sendiri tu nampak. Nampak? Dia macam melelong tu, nampak? Pasal nak? Benda tu kau kena kontrol. Ya, tengah kontrol ni. Ni kau straight ke? Jangan ke kiri. Tak. Straight. Ya, tahu. Kita bukan kat jalan raya ni. Ke bukit ni. Ke bukit. Ke kanan sikit. Dah ke kiri tu kan? Ke kanan sikit. Dia boleh sebab kita tengah terbang ni. So boleh ni. Boleh je lalu kiri kanan pun sama. Mesti akan sampai tempat yang sama. Bukan. Ke kanan. Kerana bukit. Ya, tahu dia. Okey, aku pergi bukit. Okey. Kerana bukit. Ya, boleh. Okey, kerana kanan. Ni boleh nak kanan ni. Kerana kanan. Okey, straight ni. Ni straight ni. Tak nampak. Straight tu. Okey, betul. Straight ni. Betul. Deh. Okey, yang ni nampak tu military tu. Nampak sana tu. Nampak. Betul ni? Tu nak aku pergi sana sambil reverse. Itu Jangan reverse. Okey. Okey, depan tu kau nampak bangunan mana-mana. Nampak.
Duduk atas bangunan. Duduk atas bangunan. Ya, tak sampai lagi. Dia bangunan tu depan tu, kalau kau perasan lah. Okey. Okay. Tu bangunan yang atas tu. Tu mana tu? Tu aku tak nampak ni. Jangan. Duduk yang tengah-tengah. Ha, mana? Okey, nampak yang tengah-tengah yang besar tu. Yang tengah yang besar tu. Ha. Yang tengah yang besar tu. Ha, ya betul-betul. Gudang tu ke? Nampak. Oh, nampak tu ada. Apa tu? Ah, gudang tu. Okey. Parking atas tu. Okey, boleh. Eh, tapi kau slow sikit. Okay, slow dia ni. Slow sikit. Okay. Okay, ni bawah ni. Okay, bawah ni eh. Turun bawah. Ya, sabar. Turun bawah. Nak turun ni. Ya, ada orang call. Okay, slow. Stop, man. Ah. Tak. Okay. Betul? Ah. Ah, apa-apa cakap ayah aku. Cuba. Ah. Dia lepas di. Eh, mati. Sabar. Kan. Dia tengah warm up tu. Oh, patutlah ni. 5. Jom. Hey. Buka terpung. Ni nak buka ni. Sabar. Sebab dia kena rasa satu. Yang depan tu. Kepala otak kau. Kau nasib baik. Kau nak benda kau tak sayang aku ke ni? Jangan tunjuk diri sangat. Sorok sikit. Kau nampak kau tak sayang diri kau sendiri. Tak, kau tak sayang aku ke? Ha? Sorok sikit. Ha, jadi. Ni kau duduk tempat aku tu. Ah, ha, ke kanan sikit. Macam mana kau nak terpung? Yelah, kau tolong terpung lah. Ha, yelah. Memang kau nak kena tengok macam tu pun. Jangan duduk. Ya, astagfirullahalazim. Ya, aku tak. Asal dia macam ni dia? Dia petak apa benda yang petak segi ni? Dia macam kuning-kuning sikit. Kuning-kuning hitam. Petak segi kuning-kuning hitam. Manalah kau nampak kat situ? Kat sini. Mana? Petak-petak kau cuba kau teropong. Tak. Kau kena ke kanan sikit. Ke kanan sikit. Ke kanan. Ah, cuba kau tunjuk. Kau tunjuk contoh. Tak. Ni kau duduk sini. Aku duduk situ lah tadi. Situlah aku duduk tadi. Tak, tadi kau duduk kat sini gila. Memang kau susun muka ni benda ni lah. Ha, tepi. Sini. Ha, tepi. Sini. Tu kau tepilah. Dekat aku ni. Ha, kau tepi. Dekat aku ni. Ha. Duduklah kat aku ni. Tu kau tepilah. Oh ya, aku kena tepi. Kau connect betul lah kau ni eh. Betul. Tu kau duduk mana? Aku duduk. Ha, duduk mana? Selang kau ni. Ada sini. Aku duduk sini. Aku duduk selang kau ni. Ha, situlah aku duduk tadi. Tak, sama je. Tak, sama. Kau ni. Zoom. Tengok. Ya. Kepala otak dia ni satu. Satu operation ni. Operation besar ni siap. Punya besar-besar bersepah ni. Itu bukan polis yang tu ke ni? Mana? Ini masa kau nak hijack aku punya ni? Mana? Ada yang kau ajar tu. Aku lupa satu nama dia. Nama dia aku lupa. Apa? Kapla? Tak tahu. Kapla ke? Ya, kau ajar kapla je. Ya tu kot. Kau rasa siapa benda ni? Ni kalau tengok kan, kalau nak bazirkan kuantiti kita. Aku rasa budak-budak tu. Aku rasa budak tu gentle. Sebab polis ni dia tahu teori je. Kita orang, kita punya semua praktikal. Ya betul. Betul lah. Budak 7E pun semua boleh lah. Haa, diorang 7E boleh lah. Ini semua satu squad tu ni. So basically ini kapal ni adalah kapal yang diorang kena hijack lah. So diorang akan buat delivery. So diorang kena hijack dekat sini Syaw. Diorang kena hijack sini. Lepas tu diorang kena hantar ke. Aku pun tak tahulah. Cuba kau tanya ni JJ.
Eh, tengok tu, tengok, 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 tengok. Eh, apa yang JJ cakap tu betul lah. Dia orang kena hijack sini. Aku tengah tengok ni, kalau kau perasan ni, aku tengah tengok ni. Oh, kau tengok. Aku tengah tengok, aku tengah tengok. Patut dulu. Kau rasa kan? Kan, Win, kau rasa kan? Ha. Hello? Aku tengah rasa ni. Rasa apa? Eh, kau dengar suara aku? Aku dengar. Okey, aku cakap apa? Aku cakap, kau rasakan apa? Ah, aku cakap kau dengar tak suara aku? Ah, itu lepas pada tu kan? Yang sebelum-sebelum? Kau cakap kat aku, kau rasa ke tak? Lepas tu kau tu potong tadi. Oh, ya. Yeah. Okey. Ha. Kau rasa kan? Rasa apa? Apa cerita ni? Eh, cerita tu memang kita dah tahu kan. Dia orang kena hijack, ambil ni, ambil barang, bawa pergi sini shore. Lepas tu orang kena ni lah kalau perang. Okay, aku cakap apa cerita ni. Kau rasa siapa menang? Oh, eh, mesti kita lah. Kita lah menang. Betul. Sebab aku dah jawab tadi kan. Sebab dia orang hanya tahu teori, kita praktikal. Betul. Eh, takkan tu Ellie kau parking tu? Eh, tak. Tak kan. Tak apa, tak payah peduli lah Ellie tu. Bukan dia orang nampak pun. Tak, contoh kalau tiba-tiba polis datang, kita kena lari pula. Mestilah, takkan kita nak tengok jadi. Sebab kalau dia berlari pun kita boleh nampak daripada sini. Sebab jarak dia nak datang sini ambil masa. Kalau nak lari, lari ikut mana? Ikut belah kanan lah. Takkan nak lompat ni. Tak, kita ada heli. Kalau nak lari, kita jalan kaki lari. Tak, lari ke heli, lepas tu naik heli terbang lah. Faham tak? Okay. Macam tu. So sekarang ni kita kena, kita bukan lari lah. Tak lari juga, tapi lari ke heli lah. Tu dah open dia, open dia. Dia open. Mana ada? Dah tadi. Last aku buat ni bila sih? Sekejap. Tak, kau tengok apa ni? Tak jadi kita kena pergi berlari kan? Tak, kau tak payah pandang situ. Sini ni. Sini belakang ni. Ya, betul. Okey. Sekarang ni, kita kena kita berlari ke atau kita naik heli? Kita berlari ke heli. Lepas naik heli, kita terbanglah ke tempat lain. Kita lari tempat lain pula. Faham tak? Oh, kira macam kat sini, kita lari ke heli. Lepas tu kita lari lah. Dan naik heli, kita lari lah. Nak tempat lain. Kalau naik heli, lepas tu kita lari? Tak, maksud aku lari. Kita heli balik. Allah, astagfirullahaladzim. Okay, lari ke heli. Dan naik heli, kita terbang ke tempat lain. Kita terbang naik heli kan? Haa, macam tu. Tak, pasal kau cakap kita naik heli, lepas tu kita lari naik heli. Bukanlah macam tu. Kita lari naik heli. Macam mana kita nak lari naik heli? Maksudnya kita jarakkan diri daripada ni, faham tak? Kita naik heli kan? Kita naik heli dulu, kita naik berdua heli. Apa yang kau cakap lari naik heli? Lari tu kita naik pergi daripada sini lari ke heli. Sebab jarak kita ke heli ni jauh juga ni. Okay, dalam 100 meter. Kita lari ke heli. Yeah. Lepas tu kita lari naik heli. Mana boleh lari? Tak boleh, lari ke heli dulu. Lepas lari ke heli dah naik kereta start apa semua, kita terbang, kita lari tempat lain pula. Faham tak? So kita terbang lah. Yap. Kita terbang, kita lari tempat lain. Maksudnya kita nak terbang, lepas tu kita nak lari. Yelah, okay, maksudnya dah lari tempat heli, naik heli. So kau tak payah lari dah, kira terbang ke tempat lain. Kira macam kita jauhkan diri daripada tempat ni. So tak payah lari lah, naik heli tak payah lari lah. Tak payah lah, dah ada heli kan. Macam tu. Kalau kita tak lari pada polis, kita kena tangkap. Betul lah tu, sebab tu kita lari. Faham tak? Tadi kau cakap tak payah lari. Dia memanglah tak, dia lari juga. Cuma dia bukan lari yang pakai kaki, lari pakai heli. Bahlul. Mana adik ni, mana orang panggil berlari naik heli? Astagfirullahaladzim. Kita naik heli, lepas tu kita nyah lah daripada sini. Maksudnya gerak daripada sini lah. Macam tu. Kau kena cakap kita kena gerak daripada sini. Yelah. Kau tak boleh cakap kita lari. Kalau kau cakap kita lari, aku fikir okay, nak lari kot mana? Pasal kita berlari. Masalahnya helikopter, kenapa tak naik helikopter lepas tu? Dan memang polis daripada sini. Memang polis bahasakan macam tu. Polis? Mana ada polis kata naik. Suspek cuba melarikan diri. Padahal suspek tu naik kereta. Faham tak? Tak. Cuba nak melarikan diri tu,
kan, selalunya cuba nak melarikan diri tu dia berlari. Selalunya kalau penjenayah naik kereta kan, penjenayah cuba untuk bergerak daripada sini. Damn. Dah tak payah cerita lah pasal benda tu. Tak, kita fokus ni benda ni ni. Okay, kita fokus benda ni. Okay, sekarang ni bila orang datang serang? Kau, dia serang sini ke serang kat sini Syoh? Dia serang kat sini Syoh. Sini Syoh dah apa? Kau cakap kapal kat landing, lepas tu hijack dekat sini Syoh. Kau hijack kat sini? Eh, tak, tak. Ni kan aku cakap pasal landing tadi. Diorang dah landing kat sini. Nampak tu kereta-kereta semua dah keluar tu. Oli kena jaga. Kau faham tak? Okay, logik. Kau faham tak? Aku faham. Okay, cerita dia macam ni. Okay. Helikopter yang kita naik ni. Ini kapal terbang. Kapal terbang besar ni. Kargo. Okay, kargo ni. Dia dah sampai sini. Okay, dia dah sampai sini. Diorang kena ambil ni, benda-benda ni kat sini. Oh, dia kat sini lah diorang hijacknya. Kat sini lah. Okay, aku rasa kita kena masuk radio lah eh. Tapi yang pasal Seni Show tau benda. Ini aku dengar tadi kau cakap dekat Seni Show tadi. Eh, mana dia? Oh, kat sini lah kiranya. Sekejap, aku masuk radio lah sekejap. Masuk radio sekejap. 1.3 poin berapa? 5 tadi. 5? Testing, semua ready ke? Ya? Ready, aku ready. 1.3.4 lah gila. Yelah, aku cakap kalau 5 tak jadi masuk bawah 4. Okay, tukar. Okay, aku dengar. Aku dengar, sekejap. Okay. Okay, sini kurang polis kat sini dia. Polis kurang kat dalam. Bagaimana? Okay, sini. Diorang tengah sorok. Ingat dah tempat kereta masing-masing letak kat mana. Diorang berlari pergi tepi tu. Diorang sorok. Okay, aku dah dengar diorang parking kereta tadi. Mana? Hey guys, pesanan sikit boleh ya. Ya. Mana? Siapa dengarlah yang radio tu. Jangan tekan je lah, okay. So, bagi settle dulu. Faham eh? Kenapa dia nak tekan aku ni? Baik. Eh, okay, apa-apa jangan boleh, cakap apa-apa boleh eh. Angkat member tak? Dia cakap ya, saya nak jangan boleh. Tekan aku tak faham. Diorang dia tahu ke aku siapa? Dua group lah. Jangan tekan G. Oh yelah. Tapi kenapa dia nak tekan kau? Satu ikut ke belah kau lah. Tekan aku tadi ke belah kanan. Eh tak, ada orang cakap kalau dah down jangan tekan G. Asal diorang nak tekan kau pula ya. Itu yang aku tanya kau tadi. Kau tanya aku balik. Ya, tapi kenapa dia orang nak tekan kau? Yelah, aku tak tahu sebab tu aku tanya kau dulu tadi. Faham tak? Kenapa kau tak tahu? Sebab aku tanya kau lah, aku tak tahu tu. Kalau aku tahu, mesti aku tak tanya, betul tak? Eh, kan kau tak tahu kot. Tiba-tiba dia orang nak tekan kau. Mana aku tahu sih. Tanya kalau kau tak tahu. Jadi pun tak kenal aku pun. Eh, mustahil dia orang tak kenal kau. Tapi kenapa tiba-tiba dia orang nak tekan kau? Sebab tu diorang, dia cakap jadi tak tekan. Dia tak ya, berak pasal tu lah dia. Kita berak pasal benda ni dia. Eh, mana ada diorang cakap tak tekan. Diorang cakap jangan tekan G. Jangan tekan G. Ha, macam tu. Oh, jangan tekan eh. Ha, jangan tekan. Tapi kenapa kalau diorang tak, mana, aku tak tahu sebab tu aku menanyakan kepada engkau tadi. Kalau kau dengar. Tapi, wih, adikku. Eh, yang paling di belakang ni. Sum tengok tu. Tengok dia masuk tu. Ya, yeah, tengok ni. Ha, tengok dia masuk tu. Daripada mana? Aku tak nampak lagi ni. Eh, hey, sum tengok. Dia masuk tu. Ya, aku tengah nak zoom ni. Ha? Aku tengah nak zoom ni. Oh, aku tengah zoom ni. Okey. Dia orang masuk daripada mana? Kau tengok kanan ke kiri? Aku tengah tengok sikit kat sana. Tengok kanan ke kiri. Tengok kanan ke kiri. Straight. Aku tengok straight.
Kita betul follow. Di bunyi apa tadi? Tengah-tengah hari ni ha butuh orang weh. Kami pebelah weh, pebelah. Nanti dah dekat-dekat dengan apa? Pak Pibun tak nak pergi tu. Dia nak buat kelakar nak nak menjadi hantu pula tengah-tengah hari ni. Gila ke apa? Gila. Sorry. Ah, dia uish. Poli-poli tu sampai ke atas-atas tu gila weh. Kebutuh ke macam tu ya, kalau aku melompat ni. Ikut aku ni team B eh, korang team. Tengah hari kalau cincin. Kalau you pun bagilah logik sikit. Eh, dia minta cincin bodoh ni. Dia minta cincin bodoh dia. Dia dekat gudang first eh. Minta cincin bodoh dia. Itu episod tu dah habis. Episod tu dah habis. Eh, ambil belah, ambil belah. Eh, orang sini beli tu. Oh, dia buat ada ni. Minta aku dia ni. Ni pula. Minta cincin pula. Cincin muka cincin. Ha? Cincin pun sikit dekat tempik. Ini yang kes hari tu ni sebab aku lupa nak cakap dengan kau. Aku jumpa Lim. Lim cakap kita kena kumpul semua untuk pergi hantar balik cincin. Kalau tak sampai ke sudahlah akan kena kacau. So episod tu takkan habis. Kau dah sekat tu dia bos. Boleh ke? Mampus semua dia. Dia mampus semua dia. Nanti kita tak nanti next episode nanti kita pergi. Apa? Dia suruh pulang. Dia sibuk. Ni. Dia suruh pulang kan ni. Ni. Tak clear sangat. Okey, jap eh. Masuk. Mana ada lagi? Apa dua ni kenting sial dua ni. Dia boleh tadi kata nak masuk. Ah, kita nak masuk, kita nak masuk. Tapi dia orang belum parking kereta tu, dia orang parking kereta. Oh, dia orang parking kereta. Ha. Okay, aku nampak ada aku rasa kereta polis tu ada 4 dah. Dekat POV aku nampak dua je kereta sport. Dia main rasa-rasa. Okey, kau dengar eh. Lampu. Dalam gudang tu, polis ada dekat bahagian atas. Bahagian polis atas belakang kanan. Kita eh. Bahagian polis atas ada telefon kita. Oh, ni. Tok kanan. Kita macam mana pun. Kanan bawah. Okey, mana. Atas kanan. Kanan bawah. Tengok. Nampak. Tu memang confirm kaki kanan. Kau ada rapat dengan kargo dah ni. Sekarang ni. Okay, tunggu sekejap. Bahagian B tu pergi sebelah tu. Ada 9 MPV eh. Siapa yang masuk dalam kapal besar ni? Dalam hingga. Dia tengah teropong kita, dia cuba tanya. Dia nampak aku ke? Ada shot. Beri tembakan. Open. Okay, dalam ada 6 biji ni MPV eh. Dia orang semua polis duduk belakang MPV. Okay, so MPV, korang ni nak rush terus ke atau korang nak pancing? Kita kalau kita rush kita open kita orang ada dekat rooftop kargo ni. Baik, terima. Bangunan atas tadi eh polis. Ya, bangunan ada atas kiri atas. Kiri kanan ada polis eh. Kiri kanan bangunan atas tu. Di dekat rooftop tu siapa ni? Oh, dekat atas ada. Oh, kita. Aku tembak tempi dengan lopan. Bangunan tu lah. Dekat atas tu. Ha, tempi dengan lopan. Ha, ni aku dengan lopan. Ha. Oh, okay, baik kau belata eh. Dekat kiri ada ni. Pit boom. Dekat kiri ada pit boom. Ada ni. Tempe Rafael kan? Tempe Rafael. Masuk cuy kereta memang mati lah wala lop tu. Memang mati. Tu kena habiskan. Tu lapan. Adik aku. Tu. Amaleng. Pak brother. Betul. Tak apa macam ni. Bawa kereta kita tutup tempat dia. Adik-adik kita tu kat atas tu. Adik-adik kita kat atas tu. Kita dah habis kereta jalan. Kita bawa lagi kereta. Dia orang tembak kereta meletup oh. Ha. Nah, bagi aku kita kirakan polis dulu baru lockpick settle. Ya yeah, betul. Bila lagi kita boleh tembak polis kali inilah guys. Ya yeah, betul. Yeah, betul. Tapi pastikan kereta yang kita nak ambil ni dalam keadaan baik semua. Tu polis ke tem? Kan budak kita. Boleh. Okey, macam mana sekarang? Kita kasi rasa polis. Yang A tu dah dekat kan betul tak? Yang B ni mai ikut dekat aku sini. Dekat dengan kapal terbang. Okey, pak. On the way. Oh, dia banyak dekat rooftop. Ada siapa-siapa nak pancing tak? Seorang dua polis. Borak ajak borak ke apa kan. Benda dah fire tadi. Oh, dah fire dah. Asal dia kat Adi? Yang ambil atas sini. Bukan Adi dekat kalau... Ada siapa-siapa. Dengan bapak dia seorang eh. Pergi betul-betul. Ada siapa-siapa yang... Ada. Polis. Rampak lah. Dia kat ada. Tak, dia cakap ada bukan Adi. Ya, betul. Aku rasa semua main luar. So, kena turun lah. Jom lah.
Tuan nak kena ni. Kita klaim polis tu. Agak susah nak im sebab dia belakang MPV. Belah atas dapat, belah atas tu kan. Belah atas kanan. Betul-betul rapat. Adik, adik ku turun. Weh, gempak tu adik ku turun. Bapak. Ada depan tu. Oh, dia nak rush macam bapak tu. Bapak dah on fire. Bapak dah on fire. Depan kau betul-betul ada. Okey. Orang masuk. Hijau satu. Wih, ganas sikit. Jom. Orang hijau dua. Badan jaga, wih. Ah, belakang-belakang MPV dia. Korang dah on fire, eh. Standby. Atas, ah. Atas mana? Amat. Mana? Kena ada dua, tiga orang ni untuk pancing ni. Nak tahu dia orang punya... Eh, bodoh dah. Siapa ni? Korang tengok. Belah atas ada ramai tu. Atas ramai gila. Bahagian A tu, ada satu kereta polis yang terdekat korang tu. Sana ada polis, eh. Dekat Aegon kat atas ni ada 4 orang. Kanan. Bahagian A sana kan? Betul tak? Betul. Dia ada 7 kat situ. Bahagian A tu tolong tengok. Bahagian B sini atas ada berapa polis? Aku nak atas. Dekat bawah... Aku rasa seorang ni atas lah untuk bagi information. Aku nak atas. Ya, atas tu bagi information. Dekat tengah pun ada, eh. Dekat MPV. Roy. Naik atas, Roy. Roy. MPV satu. Dia, aku boleh bagi atas info kat dia orang ni? Naik atas. Dia orang semua belakang bangunan. Aku boleh bagi info kat orang? Sebalik korang tu. Lepas tu dekat kereta Ucun kat Astaka. Ya, biar. Patutnya kau kena masuk tadi. Ataupun nak kena panggil nak panggil ibu mesti keluar. Tak apa, kat sini okey ni. Ni okey ni. Ni sini. Aku cakap dari. Ni okey, sini. Ni okey. Kita boleh tengok apa dia. Rumah masuk ni. Ibu tembak angin. Ibu tembak angin digerak. Apa kata kita bawa 5 kereta ke untuk buat shield bagi polis tembak kereta tu. Lepas tu yang lain baru masuk. Ni. Boleh. Good idea. Let's go. Okay, ambil kereta. 5. Yang lain semua hold dekat pintu yang luar. Lagi owner kereta je yang ambil kereta. Okay lah, macam ni lah, guys. Kalau tak pun... Ni, ada satu rush. Polis datang, eh. Polis rush ke? Clear comms dulu. Semua clear comms dulu. Info tu kejap. Apa kata kita bawa masuk kereta kan? Bagi masuk je dalam. Tapi yang berani lah. Yang 5-seater ke masuk dalam terus. Lepas tu yang lain ikut masuk daripada belakang. Confirm lah. Tapi jadi korang tinggal melepak lah daripada kereta pula. Dengan kita orang ada ni. Ada SPG AMG 5-seater. Korang okay, masuk pun cari port yang baik-baik sikit. Okey guys, cuma nak bagi tahu, jangan menembak maksudnya kereta ni, eh. So kalau kau masuk keluar, okey. Faham, eh? Memang macam tu ni je. Okay, nak buat. Mantap. Untuk distract polis. Weh, kau rasa macam ni? Aku rasa waktu kereta masuk kan, kita kena pick tu. Weh. Supaya polis tak fokus dekat kereta. Aku tanya kau rasa macam ni? Dia boleh cakap. Aku rasa weh, macam aku tengah bercakap dengan S tu. Ya. Kereta dah ada orang ambil ke? Ya, aku rasa macam cakap dengan S lah. Orang sebelah pun macam tak ada. Ni lah, bawa dua kereta ni, 5-seater. Keluarkan satu lagi, satu kiri, satu masuk kiri, satu masuk kanan untuk distract polis je. Lepas tu yang lain ikut masuk. Tapi naik kereta tu jangan tembak dalam kereta. Jangan terlanggar diorang ke. Kau tengok belah mana? Belah kiri ke belah kanan? Dah dapat distract, turun kereta, baru kita ni. Perang lah. Kau tengok belah kiri ke? Kau tengok kanan ke kiri? Ni MG, saya punya MG ni kat luar, eh. Ah, kiri. Kau tengok kiri. Kanan. Kiri kanan. Oh, kau tengok belah kiri. Cover sikit, eh. Okay. Kan ni kau tengok belah kiri, kan? Kan ni memang ada. Memang ada. 5-seater pergi luar ambil. Kau tengok belah kiri, ya? Oh. Okay. Sekarang ni kau tengok belah kiri. Tengok itu, Pak. Okay, aku rasa... Siapa tak yang tengok kiri kan, kau tengok kanan. Okey. Kanan? Ada orang yang ambil tak? Kanan ramai. Kanan ramai, oh, baik tu. Kanan susah tembak ambush, aku rasa. Dia pun nak ambush tu. Ya. Aku kat kanan lagi ni. Yang belah kiri tu,
ataupun belah kanan tu. Kalau boleh tap 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 dulu. Tap tap dulu bagi 2M ke. Ah tu dong dekat kanan tu memang dah tap. Tak ada kereta. Oh dah tap. Aku sekarang dekat kanan. Weh, yang kanan tu tap 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 bagi bagi 1M ke 2M. Kita pun tak apa kot. Satu kereta tu seorang tu. Ah. Dong dengar tu, dong dengar tu. Ada orang lagi tu. Daripada tadi tak ada cukup 1M ke? Lah ilah. Tengok fokus dok, dong tengok fokus dok. Okey. Siapa siapa ni giambil lu. Aku kat kanan lagi ni. Jangan banyak bunyi, jangan banyak bunyi. Tak tap lu. Ni aku kat kanan lagi ni. Yang fasiliti pun boleh. Bagi seorang. Dekat kanan macam dah gerak sikit ni. Di sana ke belakang. Yang bawa kereta ni direct ke belakang tau. Tapi jangan terlanggar. Aku masih kat kanan ni. Dalam kereta. Aku masih dua. Kau sedok kalah ni tu. Eh jangan macam tu ni. Kau tadi baru cakap aku memang confirm menang. Aku dah, aku dah boleh gerak belum ni? Aku punya binocular ni. Ah? Aku sekarang kat kanan lagi ni. Okay, sekarang kau kanan. Sekarang ni jom ikut aku. Ha? Jom ikut aku. Ikut? Mana? Keluar? Jom. Memang. Aduh, korang tak aci doh, tak bagi tak cukup 1M. Ya, aku bawa kereta kau lagi. Bawa. Aku down, kalau aku down, kau komen ah. Tapi tapi pak, keliling penjuru dia orang ni. Ah, dia nak keliling. Dia penjuru keliling tu, bapak. Kau jangan main gila tu. Ramai-ramai masuk boleh, pak. Nak tak nak kita kena masuk satu side, lepas tu clearkan yang bawah. Separuh clear bawah, separuh tengok atas. Kita ada 25 orang. So kita masuk sebiji kereta tengah tu pak. Kita akan langsung rush pak. Boleh jap. So boleh? Kereta pink on the way. Separuh okay. Tengok atas, separuh clear bawah. Macam tu je. Kalau boleh. Bila kalau kita fokus ke bawah, yang atas free hit dengan kita. Apa? Kereta pink tu senang kena pala tu pak. Kereta pink kita yang ada bumbung. Dah driver ikut aku jap. Driver ikut aku jap. Driver mana driver? Siapa driver ikut aku jap? Dia ada cincin dia. Driver pergi tempat tadi, tempat parking kereta. Driver je. Driver. Siapa-siapa ada bom masap tak? Tak ada buat ah. Siapa yang bawa kereta pergi belakang jap? Kereta kau ni aku nak bawa ke tapi tak ada bumbung siap. Penyu santai. Ya sebab tu aku cakap siapa yang driver pergi okay. Belakang jap, pergi tempat parking kereta jap. Siapa kereta tu pergi belakang? Yang bawa kereta saja. Bobby on the way belakang. Eh aku tunggu sini. Eh. Berapa orang? Pada tambah lagi. Nak dulu ya. Just in case. Berapa orang? Jap. Eh just in case. Eh kau jangan main-main. Ya, ni standby. Oh betul. Yelah just in case lah. Okay. Okay, driver ni. Lain. Bunyi siapa? Dua orang sini. Sipa. Fibu ni. Nanti ayah beruk cik ni. Jauh, peluru batuk temari. Di. Bodoh lah di. Location kita ni. Yang bawa masuk kereta lu. Sini jap. Ah, location. Dah. Sakankan tu lah. Kita planning lah. Tak ada apa. Tadi baru kau cakap aku rasa kita kalah ni. Eh, kau jangan cakap tu. Kau yang cakap. Aku ulang balik. Mulai game. Bodoh tu lah. Orang dah cakap dah nak jadi hantu. Jangan. Kau pandai bawa kapal terbang weh. Dia hantu ke masalahnya? Aku pandai bawa kapal terbang. Okey, naik kapal terbang tu lagi. Bawa kapal terbang lagi. Boleh ambil kapal terbang? Tak boleh. Lepas pada setel ni kita kumpul semua dikenal, kena at least kena hantar juga benda lah tu. Tak boleh ni, tak boleh jadi. Boleh bawa aeroplane. Dah boleh. Tapi tak tahulah. Aku rasa Di, kau bagi tahu. Tanya pun. Kau tanya dia. Kau panggil Jay. Pagi. Jay. Abang ni dulu. Jay. Betul nak cakap apa? Orang tu bantu boleh curi ya? Korang berdiri situ lama-lama. Boleh curi. Kita berjuik.
kita retreat dulu sini. Mari sini, mari sini. Kita kumpul balik dulu. JJ panggilan untuk JJ nak tanya, kapal terbang ni dah boleh hijack ke macam mana? Info. Soalan. Kapal terbang yang kita hijack. Kalau kamu nak hijack tu, itu ikut kamu lah. Janji benda tu kami nak. Okey, terima dat, copy dat. Okey, dia cakap, dia cakap macam ni. Kereta saya nak 5 biji tu. Kalau kamu nak hijack, kamu hijack lah. Baik, kau tanya Pik Boom kenapa dia bodoh. Kalau boleh tanya dia. Eh, Pik Boom, kenapa kau bodoh? Kalau hotel kau. Jom, kumpul lu. Kumpul lu yang kat depan tu, kumpul lu. Dia benar, dia tak payah assignment. Oh, Nathan ni bodoh lah. Weh, Pik Boom. Oh, bodoh lah. Lari. Kenapa? Di. Kenapa lari? Dekat lari dia, Pak. Weh, lari kenapa? Selagi je lah. Mari. Tak ada kat situ tu. Di, kumpul belakang balik. Okay, semua fall back. Tak payah macam tu, Pak. Okey kat, Pak. Kita ni untuk distract yang driver ni. Kita semua buka kereta. Nak naik macam ni, Di? Kuasa. Kau tak boleh rasa kau kena bagi aku. Kau tak boleh rasa. Kau kena pergi curi. Kepala otak kau. Aku lockpick 50 lockpick belum tentu dapat. Tak, bukan. Kau tekan. Tun. Takkan ada orang nak keluar. Diorang takkan keluar. Okey, kau tunjuk contoh. Lepas tu aku pergi. Kau naik. Okey, kau tunjuklah contoh. Mask kau mana? Mask kau. Ini tembak. Okey. Boleh. Okey, kau tunjuk contoh. Aku ikut. Contoh apa? Contoh nak naik tun tadi tu. Kau pergi naik. Lepas tu kau cuik kereta. Macam kau cuik kereta macam biasa lah. Asal kau buat apa? Aku buat helikopter atas ni. Macam ni. Dia kapal terbang ni tak boleh seorang. Pilot saja tak cukup. Dia kena ada co-pilot. Ya, yeah, okey. Kita pergi dua. Kita pergi kau depan. Aku belakang. Aku jenis apa jadi aku cover. Tak boleh bawa. Dah kau pilot aku, kau pilot lah gila. Kau kena bawa. Okey, aku teman kau sampai sana. Kau dapat masuk je. Kau dapat rembat, aku ikut kau belakang guna heli. Boleh tapi tak boleh macam tu. Kau dengan aku kena pergi sana. Sebab apa? Ya, lagi satu. Let's say kalau kita dapat naik sekalipun. Okey, kita jangan risau. Kalau kau kena tembak, kau jatuh kat situ, aku ambil kau, aku bawa gerak. Eh, tak boleh. Kalau aku kena, kau mesti kena sebab kau gerak dengan aku. Faham? Ya, yeah, apa-apa pun biar kita dua kena tembak, tak apa. Siapa nak angkat? Orang masuk pula. Orang masuk lepas tu. Ya, aku tak nak masuk bilik gelap boleh ni. Aku ngeri ni, tak nak ni. Kau jangan risau. Kita takkan pernah masuk dalam tu lah. Kita takkan pernah masuk ke kepala otak kau. Aku dah tentu-tentu dah pernah masuk. Kita dulu pernah masuk. Sekarang ni takkan masuk. Sekarang memang tak masuk lah. Sebab apa? Sebab kita tak kena ngap lagi. Kalau kau dah tip ni. Ini dalam masa kita nak berlari kat sana. Diorang nampak tau. Jangan bagi nampak. Okey, sekarang ni let's say kalau kita dapat masuk kapal terbang. Okey, dekat depan kepala kapal terbang tu kita ada gangguan yang, railway. Yang bawa kereta ni. Tunggu. Sekejap, kita teropong ya. Ni lah, tunggu kau orang punya kita ni. Korang rasa dah boleh turun, korang turun lah. Eh, diorang nak masuk kan. Ha, tu. Nampak tu depan tu. Ganggu. Railway kita ganggu. Boleh, jom. Kita bagi dua pecah kita. Sekejap, kau tengok dulu ni. Kau tengok dulu. Bagi dua. Kita makan. Macam tadi. Ada pintu. Kanan ni tambah sikit. Biasa yang lopik, hati-hati lah. Pandai-pandai lah jaga ni motor sendiri. Okay. Kan ni kau ready tak? Aku ready. Okay. Kan ni kau pergi ya. Follow belakang. Tak macam ni. Kita kena masuk. Kita kena ada strategi. Ferrari dengan tu Supra. Kau memang dikenali. Masa diorang tengah busy. Okay, kau pergi, aku follow belakang. Strategi. Okay, cuba kau tunjuk contoh. Tak masuk. Apa? Kau tak percaya aku lah. Aku percaya. Sebab tu aku suruh tunjuk contoh. Kau dah yang on foot. Kau kena percaya aku. Boleh risau. Tu dorang masuk tu. Jom. Kita buat kerja kita. Okay, jom. Kau pergi. Macam mana? Kau follow. Okay. Bagi kau komat. Jom. Kereta kau komat. Jom. Sebelah sana dengan sebelah sini dah ready ya? Kanan dia tengah hijau. Masuk. Boleh seorang je. Dia tembak aku. Masuk. Ramai suara takut tak dengar info. Tengok kereta aku. Okay.
Aku akan masuk sekarang. 3, 2, 1. Kau, aku dah cakap masa kita nak lari confirm kena, confirm kena tembak. Tembak kereta cantik. Dua nak masuk tu. Depan dia, depan dia. So masuk depan. Oh, dah spray aku tadi. Belakang lagi. Dah masuk depan, push depan wei. Push depan, push depan, push. Atas, 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 atas. Atas. Ke atas ramai. Dikunci. Di. One down, two down. Di. Ramai down. Berlaku kat sini dia. Nak tembak yang mana weh? Yang ni kita tu jangan tembak lawan kita weh. Ada skim aku tu. Boleh ada kiri. Belakang tangga merah biru tu siapa? Belakang tangga merah putih siapa? Budak kita. Kau daripada jauh hitam, hitam tak nampak sangat tu. Di masuk di. Di. Aku tengah ambil elektrik main belakang kiri kau ada dua. Okay, budak kita ada lagi kat dalam ramai ya. Tu bapak dah. Di, situation macam mana di? Masuk wei, kereta. Gerak, kita ambil benda tu je. Gerak. Atas kimi, atas kau kimi. Oh, terbaik, Ji. Jaga atas tu, atas. Tak boleh sangkut bodoh ke ekor dia ni. Jalan. Sebelah tu. Sebelah tu. Di tolong angkat aku ni. Bahaya ni, bahaya duk. Tak boleh ni, kena settle ni. Tak boleh lagi story ni. Bodohlah. Thank you.
di pantik. Kita akan ambil kat korang. Kita akan ambil ke rezeki. Pium, turun Pium. Sebelah sana Pium. Tak, yang ni boleh pergi ke sana ke? Naik tangga ke? Wah, jauhnya Adi. Cik belakang. Kena skam siut. Kau datang dekat korang eh. Kau memang pantat! Adi! Kau babi! Kau babi! Kau memang babi, kau tahu tak? Kau memang setan, kau tahu. Ha. Kau nampak, kau nampak, kau nampak. Kau sampai si... Kepala jubu! Kau...